Joyce. Hello, Pakcik Baik. Joyce, Pakcik Baik nak bagi tahu satu perkara. Kebaikan ni sangat-sangat subjektif sebenarnya. Bila kita buat baik, tak semestinya kita mengharapkan semua orang boleh terima kebaikan yang kita lakukan. Nabi sendiri membuat baik pun kadang-kadang dikecam, dilontarkan batu, dilontarkan fitnah. Kebaikan tu kadang-kadang disalah sangka. Apa yang penting ya adalah yang baik yang kita buat tu, niat yang kita letakkan itu perkara utama. Dan seboleh-bolehnya kita cuba memenangi hati majoriti. Dan kita jangan, orang kata, tak menafikan. Pasti akan ada juga segelintir yang rasa tak puas hati. Jadi jangan kita rasa macam nak puaskan hati semua orang. Tak ada. Semua orang tak boleh dipuaskan. Ada segelintir yang akan rasa tak senang. Ada segelintir yang rasa macam tak sedap mata memandang. Itu bukan masalah kita. Kita fokus kepada apa yang kita nak buat. Kita fokus kepada tujuan asal kita untuk memberikan kebahagiaan, memberikan sesuatu manfaat pada orang lain. Itu yang utama. Jadi pegang pada prinsip kita membuat sesuatu itu atas dasar niat yang baik, memberi manfaat yang baik kepada orang lain, dan seterusnya membahagiakan diri kita sendiri juga yang paling utama yang perlu kita fikirkan. Apa-apa pun, kalau dalam 10 orang yang menegur kita, yang kawan dengan kita, 9 cakap ia baik, 1 tak baik, kita jangan hiraukan yang 1 itu. Pandang dari sudut positif. Tapi kalau 10 orang yang kawan kita tanya dan 9 cakap ia tidak baik, kita perlu melihat kepada 9 itu dan muhasabah diri tentang apa yang kita lakukan itu. Mungkin ia tidak baik atau tidak terlepas pandang dalam pemikiran kita. Jadi konklusinya, orang, manusia, netizen tak pernah senang dengan apa yang kita buat. Buat baik, dalam pantun pun cakap, buat baik berpada-pada. Buat jahat, jangan sekali. Sekali pun jangan buat jahat. Tapi kalau buat berbaik tu, berpada-padalah. Nak beri makan pada orang, nak beri sumbangan, nak beri apa sahaja bantuan, berpada-pada asalkan kita sendiri tidak terabai. Keluarga kita tak terabai. Jadi apa-apa pun, Pakcik ucapkan, Pakcik doakan pada semua yang menjadi follow Pakcik. Terima kasih sehingga saat ini masih kekal di sini. Pakcik sayang anda semua. Semoga kita sama-sama beri manfaat kepada semua orang. Salam semua.